Berikut adalah langkah-langkah yang mudah dan ringkas mengesah pelan mengajar tenaga pengajar. Pada mulanya, kita masuk ke website ini dan kita log in dengan menggunakan ID yang telah diberikan. Kita log in dan kita akan jumpa interface dan kita tekan lagi dan kita akan jumpa laman webnya. Jadi, kita terus pergi pada buka rekod. Akan dipaparkan sejumlah rekod. Di sini kita ada 10 rekod tenaga pengajar dan kita boleh ubahnya paparan yang melebihi. Yang lain-lain itu kita tak perlu ubah. Jadi di sini kita nampak contohnya di sini ada minggu, nama pengguna dan juga nama tajuk-tajuk pengajarnya. Sekiranya kita hendak sahkan pelan mengajar ini atau rekod ini, kita pergi saja ke pengesahan ini dan kita klik pengesahan. Dan kita akan nampak pelajar nama dia dan di mana pusat latihan mana dia berada, institusi mana. Dan kita nampak ini dia MIW, iaitu info-info awal, info asas tentang semua tajuk, unit kompetensi, kod WIM, tujuan pengajaran sebagainya telah pun disediakan oleh pihak KBS dan juga beberapa penerapan-penerapan kemahiran, watak dan nilai sebagai tambahan di sini yang telah disediakan. Dan kalau kita ke bawah, kita nak mengesah, maka kita akan sahkan di mana di sini adalah nama kita dan atas ni adalah apa pegawai telah pun sah kerana pengesahan ini boleh dibuat secara beberapa pegawai. Kemudian kita hanya tekan saja di sini, kita akan nampak pilihan-pilihannya di sini, ya. Kita boleh ubah dan sebagainya, tahniah dan sebagainya. Dan kita tekan pada tarikh, otomatik akan datang pada tarikh itu pun. Kita tekan dan kita tekan pada mengesah. Baik, kemudian bila tekan mengesah, maka kalau kita turun ke bawah, dia telah pun disahkan. Ya? Dan kalau kita nak lihat pelan mengajar aktivitinya, dia akan berada di sini. Di sini menunjukkan aktiviti pelan itu. Kita klik dan kita nampak ya, semua langkah-langkah ataupun aktiviti-aktiviti pelan mengajar yang telah disediakan oleh KBS telah pun digitalkan ke dalam sini. Ya. Tetapi pelan ini tak dapat kita lihat atau rekod ini kita tak dapat lihat jika tenaga pengajar tidak menghantar, tidak klik hantar untuk pengesahan. Hanya mereka yang telah klik hantar untuk pengesahan saja yang kita akan dapat jumpa. Jadi di sini pun kita boleh sekali lagi kita sahkan dia di sini. Ya. Dan contohnya di sini telah disemak dan kita sahkan pada tarikh dan mengesah, maka akan keluarlah pengesahan kita di sini dengan cop yang kita telah ada. Di sini kita boleh ubah suai lah. Kemudian katakanlah kita nak mensahkan lebih daripada satu, kita pergi buka rekod dan kita boleh pilih mana rekod yang kita nak. Misalnya kita nak rekod yang nombor satu, kemudian kita pergi rekod yang nombor tiga dan kemudian kita pergi ke bawah dan kita tekan pengesahan pukal. Tapi kalau kita nak semua rekod yang dipaparkan, itu 10 di sini, kita hanya klik pilih semua. Semuanya akan bertanda tik dan kita pengesahan pukal kita tekan. Klik nyatakan bahawa 10 telah sah dan kita bubuhlah. Misalnya telah disemak, tarikhnya kita boleh ubah dan terus dan huraian kita boleh masuk dan kita tekan mengesah. Dan akhirnya disebutkan bahawa 10 telah sah dan kita tutup, kita akan jumpalah apa yang kita telah sahkan itu. Sekiranya kita nak mengambil beberapa tenaga pengajar di bawah penyeliaan kita, apa yang kita buat ialah kita buat tekan rekod penyeliaan. Baik, di sini tidak ada rekod apa-apa dan kita boleh sunting di sini dan kita akan dan kita klik pula cari pengguna, kita nampak pengguna-pengguna di sini. Jadi kita nak yang pertama di bawah penyeliaan kita, kita boleh ambil, kita tik saja penyeliaan di tepi. Yang kita klik lagi, dia akan bertukar warna kuning. Kemudian kita hanya pergi saja kepada rekod penyeliaan dan kita dah nampak dua tenaga pengajar tadi. Dan kita tekan dan kita buka lah untuk penyeliaan ataupun untuk pengesahan yang seperti biasa. Ya? Kalau kita nak tukar ataupun kita tak nak tenaga pengajar ni, kita pergi balik pada sunting senarai pelajar dan kita cari pengguna, kita antik dia atau kita ganti yang lain. Kemudian kita buka di sini, maka sudah tentulah dia akan hilang ataupun dia akan diganti dengan nama-nama yang lain.
Jadi itu saja yang secara ringkas bagaimana kita nak mengesah dan kita boleh pergi balik ke laman model dengan menggunakan menu-menu yang berada di sini. Terima kasih.